Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang Pangarep melakukan konsolidasi dengan ratusan kader PSI di Manado, Sulawesi Utara. Dalam konsolidasi, Kaesang meminta para kader kerja keras memenangkan pemilu 2024 tanpa harus menyerang pribadi lain. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep meminta para kader PSI di Sulawesi Utara bekerja dengan turun langsung ke masyarakat. Kaesang optimistis PSI Sulawesi Utara mampu meraih hasil maksimal dalam pemilu 2024. Kaesang pun meminta agar para kader PSI fokus bekerja dan tidak menyerang pihak lain secara personal. Untuk bisa menunjukkan komitmen kita turun ke masyarakat, kerja 7 kali. Terus apa yang harus dilakukan? Kita usah nyerang-nyerang orang lain, kalau kebijakan yang kita serang tidak masalah, tapi jangan sampai ke personal atau pribadi.